Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk NGO dan Mahathir saja hadir ke istana, Perikatan Nasional gaib. Polis mengesahkan himpunan di hadapan Istana Negara hari ini tidak mendapat sebarang kebenaran pihak berkuasa kehadiran Mahathir bersama tiga wakil NGO tanpa kehadiran pemimpin Perikatan Nasional menimbulkan persoalan. Adakah pemimpin Perikatan Nasional gaib atau memang sengaja menggunakan Mahathir sebagai keldai tunggangan mereka? Himpunan yang dianjurkan Sekretariat Pembela Tanah Air PETA mewakili tiga wakil gabungan badan bukan kerajaan NGO telah berjaya membodohkan penyokong yang dipercaya rata-rata adalah penyokong PAS untuk berhimpun dalam himpunan haram tersebut. Menurut laporan media, lebih dari 1,000 orang hadir ke himpunan tersebut. Semalam pihak PDRM mengesahkan pihak mereka tidak menerima sebarang permohonan dari mana-mana NGO untuk berhimpun di hadapan Istana Negara. Mengapa Mahathir yang nampaknya lebih menonjol dalam hal ini? Dipercaya tindakan Mahathir ada kaitan dengan sidang media beliau semalam yang mencabar agar Parlimen dibubarkan. Ada spekulasi menyatakan antara sebab Mahathir nampak paling kehadapan dalam hal ini adalah kerana mahu menakut-nakutkan pihak berkuasa yang sedang menyiasat anaknya. Mahathir yang sangat bijak memanipulasi emosi rakyat untuk berpihak kepadanya dipercaya mahu yang di-Pertuan Agong turut campur tangan dalam berkaitan siasatan terhadap kawan karib serta anaknya dan bukannya mahu membawa apa yang dikatakan sebagai suara rakyat.